what's up guys, SGM Indonesia kali ini akan mengulas tentang game War Thunder. Buat kami yang bosan dengan game FPS dan strategi, War Thunder menawarkan pengalaman game yang unik. Di War Thunder, kamu bisa merasakan serunya bertarung di udara maupun di darat. Dan beberapa saat lagi akan ada Naval Battle. Tipe battle-nya pun dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Arcade Battle. Sesuai namanya, Arcade Battle memang didesain untuk fun play. Di Arcade Battle, SGMer akan mendapatkan lead point di mana harus menembak pesawat musuh dan infinite ammo, sehingga tidak perlu khawatir kehabisan peluru karena reload di udara. Di tank Arcade Battle, XGamer akan mendapatkan 3 kesempatan restore. Mobility tank juga sangat ringan, perputaran turret juga lebih cepat. Dan ada special crosshair yang mengindikasikan tingkat keberhasilan penetrasi ke tank musuh. Crosshair hijau, kemungkinan besar penetrasi kepada tank musuh. Crosshair kuning, 50% ricochet. Crosshair merah, tidak ada penetrasi. Dan pada ground battle, setelah kill 3 enemy, XGamer bisa spawn sebagai bomber dengan waktu yang cukup terbatas. Sekarang kita bahas realistic battle. Realistic battle benar-benar menstimulasikan mesin dan fisik di dalam game. Semua crosshair dan indikator tentang enemy juga tidak ada. Oleh karenanya, armor camouflage pada realistic battle benar-benar memberi advantage untuk XGamers. Jumlah respon juga tergantung dari performa XGamer dalam combat. Semakin banyak poin yang XGamer dapatkan, semakin besar pula chance respon XGamer. Realistic Battle. XGamer hanya diberi satu pesawat untuk battle. XGamer juga memiliki ammo dan fuel yang terbatas, yang hanya bisa replenish di dalam battle. Terakhir, Simulator Battle. Simulator Battle mirip dengan Realistic Battle. Hanya saja, XGamer akan berada di dalam tank atau pesawat dan tidak ada lagi third person view. Serta XGamer tidak akan mendapatkan indikator apapun, bahkan tidak ada indikator tentang tank atau pesawat teman. Oke, cukup sekian interaksi dari kami tentang War Thunder. XGamers out.